sekaligus penyanyi Barbie Kumalasari kembali menuai sorotan publik. Barbie Kumalasari mengaku kini tengah bersiap untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada 2024 nanti. Kemantapannya ini dibuktikan dengan memulai aktif melakukan kampanye pada awal 2022 nanti. Namun Barbie belum memutuskan apakah nantinya ia akan mencalonkan diri sebagai caleg di DPRD atau anggota DPR RI. Rencananya Barbie Kumalasari akan menyalek di wilayah Jawa Barat, namun hal tersebut belum akhir lantaran dirinya harus melihat dan mendalami lagi wilayah mana yang membutuhkan dirinya sebagai pemimpin rakyat. Saat ini Barbie juga aktif di banyak organisasi, bahkan ia pun baru-baru ditunjuk sebagai Ketua Srikandi Laskar Merah Putih Indonesia. Ia berharap dengan aktivitasnya di berbagai organisasi saat ini dapat berpengaruh besar pada pemilihan umum 2024 nanti.